Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, jikalau kami boleh merenungkan firman-Mu untuk hari ini. Biarlah firman-Mu memandu kehidupan kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama membaca surat 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konflik itu mudah sekali terjadi di dalam relasi atau hubungan antar manusia. Konflik bisa disebabkan oleh bermacam-macam hal, dan konflik juga bisa terjadi di mana-mana, baik di tengah-tengah keluarga, di tempat pekerjaan kita atau tempat kita bekerja, maupun juga bahkan di dalam gereja Tuhan. Konflik bisa dan mudah sekali terjadi. Nah, mungkin saja kita pernah atau bahkan sedang berada di tengah-tengah konflik yang melibatkan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Pada satu sisi, mungkin kita ingin menjadi pendamai. Tetapi pada sisi yang lain, kita juga sadar bahwa seringkali kita tergoda untuk berpihak ke salah satu pihak yang berseteru tadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita kemudian berpihak kepada salah satu pihak yang berseteru tadi, maka dapat dipastikan kita akan gagal untuk menjadi pendamai di antara kelompok-kelompok atau orang-orang yang berseteru. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, setiap pendamai itu memang harus berada pada posisi yang netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak atau orang tertentu. Tetapi kita juga sadar bahwa berposisi netral sepenuhnya itu tidak mudah, malah tidak jarang juga mustahil. Kenapa? Karena pihak-pihak yang berseteru tidak ada yang sepenuhnya salah atau sepenuhnya benar. Selalu ada sisi-sisi benar dan salah dari pihak-pihak yang berseteru tersebut. Nah, disitulah munculnya kesulitan. Bagaimana kita menjadi pendamai di antara kelompok-kelompok yang berseteru tadi. Saudara-saudara yang saya kasihi, Rasul Paulus juga menghadapi situasi yang sama di jemaat Korintus. Di sana terjadi pengelompokan, terjadi konflik antar kelompok, bahkan juga nama Paulus dipakai menjadi nama salah satu kelompok. Di jemaat itu ada kelompok yang menamakan dirinya Apolos, kelompok yang menamakan dirinya Kefas atau Petrus, kelompok yang menamakan dirinya Paulus, bahkan juga ada kelompok yang menamakan dirinya Kristus. Di tengah-tengah konflik itu, apa yang harus dilakukan oleh Paulus? Maka sangat menarik jikalau di dalam surat Korintus tadi kita membaca sikap Paulus. Dia mengatakan begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Selain daripada itu, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ia sangat meyakini
akan kekuatan Roh Kudus, kekuatan yang memimpin dan yang memeliharanya di tengah-tengah situasi konflik di jemaat Korintus tersebut. Nah, saudara yang saya kasih, apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan kata-katanya itu? Melalui kata-katanya itu, Paulus hendak menegaskan bahwa ia tidak berpihak kepada salah satu kelompok yang berseteru. Ia tidak mau terlibat, ia tidak mau terhisap ke dalam salah satu kelompok itu. Apa yang akan ia lakukan adalah melihat dan menilai setiap kelompok itu di bawah terang firman Tuhan, firman Kristus sendiri, dan Spirit Kristus yang tersalibkan. Spirit Kristus yang memiliki kemauan untuk berkorban, semangat pengorbanan Kristus, itulah yang menjadi landasan dari sikap Paulus. Dan tentu saja ia senantiasa menyandarkan diri dan mengandalkan pada pimpinan Roh Kudus di tengah-tengah situasi konflik yang nampaknya semakin memanas di jemaat itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari sikap Paulus tadi adalah bahwa tidak sepenuhnya kita memang dapat bersikap netral. Tetapi apa artinya jikalau kita berpihak? Kepada siapa kita berpihak di tengah-tengah perseteruan atau konflik yang melibatkan orang-orang di sekitar kita? Sama seperti Paulus, ia tidak mau berpihak kepada salah satu kelompok, tetapi ia juga tidak 100% netral. Ia berpihak, tetapi ia berpihak kepada Kristus, pada kebenaran Kristus yang diyakininya. Itulah yang seharusnya juga dilakukan oleh setiap orang yang ingin menjadi pendamai. Setiap kelompok, setiap orang mempunyai kebenaran, sisi-sisi yang benar, tapi juga memiliki sisi-sisi yang salah. Setiap orang, setiap kelompok penting untuk dinilai di bawah terang firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Spirit Kristus yang harus mewarnai atau yang menguasai setiap orang yang ingin menjadi pendamai tadi, yaitu spirit kerelaan berkorban. Spirit inilah yang perlu ditularkan kepada kelompok-kelompok yang berseteru untuk siap bersedia berkorban, karena itulah hikmat Allah, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi tidak perlu harus bersikap netral 100%, tetapi berpihak kepada Kristus, dan biarlah firman Kristus itu yang menguasai kita, yang menolong kita untuk dapat menjadi pendamai-pendamai. Tentu saja sama seperti Paulus, kita juga perlu bersandar dan memohon pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, agar supaya di dalam menjadi pendamai kita benar-benar memiliki ketulusan di dalamnya. Tuhan memberkati setiap orang yang membawa damai di antara sesamanya. Amin. Mari kita berdoa. Jadikanlah kami ya Tuhan agen-agen perdamaian yang memperdamaikan setiap konflik dan setiap perseteruan. Tetapi bukan dengan hikmat kami sendiri, melainkan dengan hikmat Allah yang boleh dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman Kristus itu yang senantiasa menguasai kami dan Roh Kudus menuntun kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.